Terima kasih ada masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara Kepolisian Resor Banyuwangi Jawa Timur menangkap seorang warga karena memiliki bahan peledak petasan pada Jumat siang. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 kg bubuk bahan peledak dan 45 petasan siap edar. Abdul Soleh bin Kasturi, warga Dusun Padang Baru, Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap polisi karena menyimpan dan membuat petasan di rumahnya. Pelaku mendapatkan bahan peledak petasan dari seseorang di daerah pasar Kalipuro, Banyuwangi. Bahan peledak tersebut selanjutnya dibungkus plastik yang masing-masing berisi 100 gram bubuk mesiu. Setelah terisi penuh, plastik bubuk mesiu disembunyikan dalam kaleng cat bekas dan ditutup kardus. Polisi menyita 30 bungkus plastik bubuk mesiu, 45 selongsong petasan siap ledak, 621 sumbu petasan, satu kaleng cat kosong dan satu buah kardus dan karung plastik. Pelaku menjual satu selongsong petasan seharga Rp2.000. Hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan lebaran. Pengakuan sementara yang didapat oleh penyidik. Uh, ini pada saat menjelang Lebaran memang ada semacam orderan-orderan kecil. Memang jumlahnya tidak banyak. Namun pada saat penangkapan kita berhasil uh, mengamankan 30 bungkus uh, bubuk mesiu yang bisa dijadikan untuk bahan mercon. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara 20 tahun. Enod Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.